sering disebut dengan rukyahnya Pak. Rukyah kita sering disebut dengan rukyah Pak. Kita bagaimana ini? Ya karena memang kata rukyah itu sendiri masuk yang bawa oleh pembahas. Kata dari kata itu sendiri, kata itu sendiri yang dipakai itu adalah kata itu dibawa oleh pembahas. Kalau kita kan belum benar subuh, kalau substansinya kan belum subuh. Dari tahun 90-an awal, 80-an akhir itu mulai kata rukyah, terakhir sudah mulai menyebar. Saya tahu dari mana pertama kali yang bawa itu namanya ada Dr. Umar Buan. Itu sebenarnya orang Al-Sunnah wal Jamaah juga, Dr. Umar Buan. Dia orang Palestina. Kebetulan dia dosen saya. Dia yang tafsir, disertasi doktornya itu mengupas ayat wa tabau mata tu syayatin itu sampai ke babil maru itu semua di semuanya. Kemudian akhirnya di situ dia buatkan banyak jamuan, dan ini yang kemudian sayang sekali yang banyak belajar di situ adalah orang-orang yang kemudian menjadi kader-kader Wahabi, kemudian dikembangkan, terus kemudian mereka menciptakan buku yang rukyah syariah dari sana. Itu semuanya dari kalangan Wahabi yang dibawa itu, yang sekarang diterjemah-terjemah banyak gitu kan. Sampai ayat-ayat yang dikumpulkan itu banyak yang jadi terbitan, yang awal-awal yang terbitan dari sana. Nah kenapa suhu itu kemudian menjadi hilang? Padahal suhu itu dulu dikumpulkan, ditulis oleh Pangeran Diponegoro, ditulis suhu di Buah Selarong dan sebagainya. Ketika ditangkap oleh Belanda, kemudian dihasilkan di Makassar, di samping mengambil kerisnya itu, apa yang dilakukan oleh Belanda? Membakar seluruh manuskrip-manuskrip peninggalan yang telah dikumpulkan oleh Pangeran Diponegoro itu, termasuk pembakaran pesantren. Tebuiran sudah pesantren dua kali, termasuk juga mencuri dan termasuk membawa manuskrip-manuskrip. Dan saya yakin manuskrip ini masih banyak sekali. Ketika saya di Belanda, di Leiden, itu ada kompleks besar ini, itu namanya manuskrip Jawa. Itu suatu sekarang waktu itu saya masuk, tidak bawa surat, dan masihnya masih. Coba misalkan suhu yang dibawa, yang sanadnya sampai Sunan Kalijogo. Karena kita mengenal bukunya Sunan Kalijogo sudah hilang dari situ. Kemudian yang sisa-sisanya itu diamankan oleh para kiai-kiai, karena kemudian setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Makassar, perjuangan basis pertahanan itu kembali ke pesantren-pesantren. Makanya kemudian dikembangkan di pesantren-pesantren, ijazah-ijazah dikumpulkan. Kalau sampai di alumni Lirboyo, sebelum, kalau dulu nggak tahu sekarang, itu mulai Arab lulus alia kelas 3, itu mesti kasih kunci dan isinya suhu-suhu semua. Nah, kenapa menjadi demikian? Kemudian suhu ini jadi tidak terkenal, karena agak panjang sedikit. Karena apa? Karena perkembangan pesantren-pesantren dan anak-anak putra-putra kiai termasuk Gus Ben yang kausal maupun dari kausal ini sudah jauh dari pesantren. Akhirnya yang dikenal adalah memang belajar Islam tapi pakai manfaat dan epistemologi barat. Akhirnya mendirikan sekolah, kalau saya agama kemudian mendirikan di perguruan tinggi agama kita di UIN maupun di mana, yang di mana ilmu pengetahuan yang dikembangkan itu adalah hasil dari epistemologi yang berkembang di barat, sehingga sudah tidak kenal itu, maka bisa mengenal sekali sekarang. Kalau dulu itu yang mengetahui besok makhluknya menjadi atau tidak, orang ahli memang tahu, tapi kan sekarang enggak, harus pakai survei kan gitu. Sekarang kita sudah tahu semuanya, dulu sudah melakukan itu. Karena apa? Karena generasi. Nah, setelah perkembangannya berikutnya, para kiai-kiai, tokoh-tokoh masyarakat sifat dan surya itu dididik dalam epistemologi yang lebih cenderung ke barat, akhirnya ini mulai dimaju. Nah, padahal kalau kita melihat sejarah, yang namanya kiai di tokoh masyarakat itu, namanya kiai itu pasti ahli suhu. Karena dikenal ini suhunya dulu. Kenal suhunya dulu. Mesti bisa mengobati, bisa suhu. Karena kenal wasyifahun lil mu'minin, yang itu wasyifahun
wa bisyifa'in wa rahmatin lil. Jadi yang mandi itu apanya? Yang mandi ya lil mukminnya itu. Kalau dikatakan saya cuma apal kulhu kok bisa? Jangan kan kulhu pemoco ya hayya qayyum jadi ya kayu bisa kan gitu kan. Gitu kan? Di sini ada cekot. Jadi ini nih, sudah ada masuk di sini. Nah, sekarang kalau mandi ya kita harus hati-hati itu. Apakah ini istidraj atau kadang-kadang kalau kalau lagi buruk ya baca sholat ayat kursi malah jinnya malah ikut. Apakah tidak benar terpengaruh sebenarnya? Kenapa? Karena di Al-Qur'an makan lil mukminin. Wah, saya juga bisa. Kalau dalam hati kita oh ternyata kok Qur'annya orang mandi gitu. Kalau enggak orang mandi ya jelas orang mandi tenang kan gitu. Nah, ini tahan-tahanan seperti itu. Sebenarnya bacaan dia benar. Tapi dia ingin menanamkan keraguan kepada Rocky. Ini kalau yang sudah genep, tahu betul. Maka kadang-kadang gak dibaca. Kadang-kadang dibaca. Cinta kok, gue cinti. Gue ngerti bahagi kurang. Aku di anak yang semutu diri kok kadang-kadang. Jadi sebenarnya cinti itu yang menungsok. Ini kalau berkaitan dengan cinta. Nah, masalah mati dan tidak itu kan urusan Allah. Tapi kadang-kadang ini istidraj dan tidak itu. Oleh karena itu, harus dibekali dengan cinta. Terutama yang lagi coba-coba itu biasanya kita banyak mendapatkan informasi dari jin itu sendiri. Tapi lama-lama juga akan tahu, akan asal kita masih dalam satu itu. Yang saya maksud tadi bahwa kita itu diformalkan atau tidak, saya bukan dalam konteks setuju atau tidak. Ya moga-moga, tapi kalau kita diformalkan, apakah itu akan menjadi lembaga formal sendiri atau masuk di LGNU atau di yang lain? Tapi di sini ada sebuah jebakan yang harus hati-hati. Yang pertama, ketika ini akan terjebak kepada administratif, sehingga substansi daripada suhu itu kemudian sampai tingkat genep itu jadi, apalagi nanti kemudian tergoda dengan perangkat sekretariat itu satu. Terus yang kedua, begini pak. Kalau itu sudah diorganisir, ini kalau tidak tata betul sistemnya, itu kalau sudah terorganisir, buat di masa sekarang sekian, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ini rawan akan digunakan, apalagi sifatnya seperti dan sebagainya, dengan sudah organisasikan istilah, ini akan rawan kepada digunakan kepada kepentingan yang mungkin tidak merupakan tujuan asasi daripada berdirinya rukyah syariah. Bahkan untuk kepentingan-kepentingan praktis yang jangka pendek yang kemudian justru bertentangan dengan paham-paham kebangsaan, paham nasional dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan betul. Karena apa? Karena kalau organisasi organisasi-organisasi yang format itu kan sifatnya administratif. Tapi kalau ini hubungan kita sama apalagi sama suhu itu kan sudah kita di atas administratif. Enggak bisa. Kalau loyalitasnya ya loyalitas kepada gurunya yang pada muji. Sekarang kan begitu. Lalu loyalitas pribadi dan personal ini juga sangat akan bayar namanya manusia itu tidak maksud. Nah, memang ini perlu dipikirkan secara pertama. Ada beberapa jebakan-jebakan yang justru menyusui daripada esensi daripada argumentasi. Kenapa terkenal di kata Rupiah? Ya, kalau mau terkenal ya Dawa Suku atau Joko itu. Ya kenapa kita kemudian dikatakan dan dengan kata Rupiah ya, itu. Sekarang kita tahu lagi.